Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Apakah Anda pernah dirundung kesedihan? Atau sekarang sedang mengalaminya? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Saya pun pernah menghadapi suatu persoalan yang membuat saya selalu dirundung kesedihan. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari rasa duka itu dengan segala macam cara. Akan tetapi, saya selalu gagal dan terbentur jalan buntu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Dia pasti memberikan jalan keluar. Tahulah saya bahwa beriman adalah jalan keluar yang terbaik dari segala kegelisahan dan kegoncangan jiwa. Akhirnya, setiap kali saya bersedih, saya mencari jalan keluar lewat jalur ini. Sangatlah tidak wajar jika manusia tidak beriman, tidak mencari sebab segala sesuatu, tidak berpikir untuk taat kepada Allah, dan mengikuti semua yang diperintahkannya. Semua itu merupakan kunci-kunci pembuka bagi semua hal yang tertutup. Yang lebih ajaib lagi, bahwa Sang Pemberi rezeki sering memberikan rezeki itu tanpa disangka-sangka oleh seseorang. Dia memberikan rezeki dengan cara yang sama sekali tak terduga. Wajib bagi orang beriman untuk tahu bahwa Allah akan senantiasa mencukupinya. Oleh karena itu, janganlah hatinya tergantung pada apa yang telah ia lakukan. Hendaklah ia menggantungkan hatinya pada Allah setelah berupaya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Semoga bermanfaat, disampaikan oleh Fadli Rustam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.